Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, Afif Channel. So, seperti yang dijanjikan dekat dalam komuniti, aku ada post satu gambar mengenai barang dekat Shopee yang dah sampai, yang sekian lama dah sampai, cuma aku belum buka dan belum tukar. So hari ni kita nak bawa keluar barang tu dan tukar barang. Salah satunya adalah yang ini. Jom. Store memang banyak gila barang. So ni barang-barang 125 aku lah, simpan dekat sini. Yang kau nampak dekat atas ni adalah rim original 125Z. Yeza original. So ni nanti ada projek aku nak spray, nak tukar colour, tak nak pakai warna hitam, maybe nak pakai colour silver kot, maybe lah. So nanti lah, lambat lagi. So aku lah tepi dulu. Barang yang kita tukar adalah yes, yang ini. Ini yang tertangguh lama. Sekian lama aku nak tukar. Baru hari ni ada masa nak tukar. So, jom. Tukar yang depan ni kan. Tapi aku tak sempat nak tukar yang belakang. So, hari ni tegas dia tukar hose mooring yang belakang je lah. Step dia agak senang je. Agak senang sangat-sangat. Buka skru ni. Yang penting yang first korang buang minyak dulu. Ni skru bleeding dia. Kemudian tu kita buang minyak sekejap lagi. Kita buka penutup atas ni. Kena buka ni lah, ada skru kat sini. Kita buka aja. And then kita buka skru ni. Lepas tu dah boleh bawa keluar hose ni. And then ada satu lagi skru dekat sini lah. Satu, dua. Ni tempat pemegang hose ni, kalau korang nak tahu. Rasanya korang tahu lah. So jom kita bikin. Dah lama dah keluar, yang baru kita dah dapat sekali dengan dia punya washer nut dengan sekali getah ni. Kita kena buat macam ni lah. Pun dah geput dah ni lah. So cuci dulu kot. So skru ni kena pakai balik lah. Yang kita ganti cumalah washer ni lah, washer lama ni kan. Dia dah pleasure dah. Sebab dia dah tinggalkan kesan, so tukar washer baru. Macam biasa lah, kalau kita nampak kat sini benda ni straight kan. Ni kedudukan dia dekat depan ni. So yang dekat belakang ni kena yang bengkok. Nampak? Dia bengkok sikit. So duduk dia ni kat caliper. And then kalau macam kau tengok yang lama dia dah ada bengkok kan. So awal-awal ni susah sikit lah pemasangan ni. Kita kena paksa dia bengkokkan dia. Bengkokkan dia macam tu. Memang agak susah tapi lama-lama dia jadi lah. Macam ni. Dia jadi macam bentuk lah. Bentuk asal dia. Buat bengkok. Okay. Pasang dulu kat motor.
pattern aku buat macam lama punya, macam ni, ni naik ke atas. Tapi yang ni dia punya hose agak pendek dengan yang lama. Yang lama dia panjang sikit. So yang lama panjang sikit, so aku tak dapat nak ikat dekat lubang ni. Yang ni tak dapat nak ikat. So kalau tidak, hose ni dia duduk bawah ni. Aku ikat pakai ni. Okay, benda ni duduk kat sana. Dia pegang hose tapi tak dapat sebab dia punya hose ni pendek. So kita biarkan aja dia macam ni. And then yang ni kenapa aku buka? Sebab nak kena bleeding balik. Break tak ada ni, break tak ada. Break tak ada. So kena bleeding balik lah. Settle, bleeding pun dah settle. So aku guna minyak break ni eh. Aku ingat break kedai. Alright, so jom kita test drive. Test drive dia. Dia keluar dekat tepi tu. Nampak? So nak kena ketatkan ni lah. Ketat sikit. Sebelum pasang ikat skru nut kat sini, kita kena ketatkan yang warna biru ni sebab dia longgar, dia boleh pusing-pusing. Sama juga yang dekat belakang ni. So kena ketatkan dulu warna biru ni, barulah korang boleh pasang dia punya nut ni. Yang depan tu aku buat sebelum ni, memang aku ketatkan yang biru ni dulu. Sama lah dengan yang dekat atas ni. So berjaga-jaga eh. Tadi first try fail eh, tiba-tiba tak ada break. Angin keluar ikut sini. So kasi ketat ni, and then dah boleh jalan. Okay, itu saja video pada kali ini. So nantikan di video pada yang akan datang. Thank you for watching. Bye bye.